atas limpah rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita sempat hadir di tempat ini dalam acara launching 12 website pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangmu tiada tara. Dalam ketidakberdayaan kami pasrahkan diri kami seraya munajat padamu. Oleh karenanya kami mohon padamu, bersihkanlah hati dan pikiran kami, intervensi dan investasi nurani dan akal kami dalam acara launching 12 website demi keterbukaan informasi publik pemerintah Banggai Kepulauan. Jadikanlah hal ini sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah dalam pandanganmu, agar tidaklah sia-sia apa yang kami lakukan sebentar nanti. Kita bersama diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saat ini kita bisa berhadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka launching website pemerintah daerah. Kominfo, tanggal 19 Agustus tahun 2020 tentang penyampaian nama-nama rumah desa yang telah disampaikan kepada Pak Camat Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk itu diharapkan rekan-rekan camat dapat mendorong desa di wilayahnya masing-masing untuk memprogramkan website desa tahun anggaran 2020. Selamat datang di portal website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 1. banggaikep.go.id dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. osan.desa.id dikelola oleh Pemerintah Desa Osan. 3. ppid.banggaikep.go.id dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 4. emonep.banggaikep.go.id dikelola oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. 5. covid19.banggaikep.go.id/portal dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 6. eagenda.banggaikep.go.id dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 7. Aplikasi pada Google Play e-agenda Banggai Kep dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
harapan. JDIH.banggaikep.go.id dikelola oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah. LPSE.banggaikep.go.id dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah. BKPSDM.banggaikep.go.id dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 11. silapek.bkpsdm.banggaikep.go.id dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 12. DLH.banggaikep.go.id dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.